Welcome to channel EOD, Indonesian Online Driver, channel nomor 1 di dunia ojek online dan taksi online. Oke guys, ini versi Grab 567 ya guys. Kali ini kita bakal update di versi 5681 terbaru ya. Oke, lama nggak update pasti kalian kangen dong sama gua. Oh no. Oke ya, kita coba onin di sini di versi lama. Untuk sebelumnya, nanti kita update versi terbarunya. Oke, posisi gua di Kemang Selatan ya guys. Oke, kita matikan dulu aplikasi, kita nitik dulu ya. Kita nitik di stasiun Pasar Minggu nih ya. Tapi ini terlalu di tengah-tengah guys. Jadi biasanya kalau di tengah-tengah itu agak susah ya. Kita geser sedikit ke shelternya aja, shelter penjemputan. Di situ ada JPO Pasar Minggu ya. Oke. Saldo 2 nih guys. 190 ya, minim banget ya. Oke, kita cek lokasi udah pindah ya guys ya. Kita pindah. Kita matikan dulu. Oke, kita ke Play Store guys. Kita cari di sini Grab. Grab. Customer ini, sorry. Kita back lagi, kita cari Grab driver. Oke, Grab driver nih guys ya. Update ya, kita update langsung aja guys. Yang pastinya ini operekan orut ya guys. Jadi udah gue edit di bagian property frameworknya. Jadi udah aman buat nitik operekan no root. Udah nggak pakai magis-magisan sekarang ya. Karena kemarin di versi lama itu masih aman, jadi gue nggak update-update guys. Karena banyak pertanyaan, bang di versi terbaru, bang di versi terbaru gimana? Ya udah, ini pembuktiannya. Kita coba. Banyak yang update tapi mental katanya guys. Oke, proses installing ya, kita tunggu aja sebentar lagi bakal terinstall Grab-nya dan kita langsung coba lanjutin nitiknya di sana ya. Oke, kita langsung klik buka aja di sini. Ya. Yang pastinya udah terupdate dong karena di Play Store udah update ya. Oke. Per hari ini nih guys, ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 apa 6 nih, sorry. Oke, kita mungkin nanti ya. Nah, ini dia masalahnya guys. Menemukan beberapa aplikasi yang ini ya, mental lah kayak gitu ya. Kita coba login sekali lagi guys. Wah sorry, salah akun gitu, salah akun. Ini ceritanya HP pesanan ya guys. Jadi HP orang yang mesen di gua, jadi gua settingin pulang karena kemarin kedetek ya. Oke, di sini udah login di stasiun Pasar Minggu ya, versi terbarunya nanti aja berprioritas. Oh, mental kayak gini maksudnya masalah komunikasi dengan aplikasi Grab driver Anda ya, kayak gini ya. Kemungkinan Anda masih menggunakan versi aplikasi lama padahal terupdate ini ya. Oke, kita ke aplikasi, kita tahan. Sorry. Kita coba sekali lagi, enggak, kita klik tahan. Nah, kita info aplikasi guys di sini. Kita penyimpanan di sini ya. Nah, kita hapus data aja guys. Hapus data ya. Lalu kita setting dari awal lagi kayak gini ya. Kita ikutin aja allow semuanya. Lalu kita coba login lagi guys. Ini dia guys. Ya. Kita seperti di awal ya, kita pencet-pencetin aja berikutnya. Oke. Sorry ini WiFi-nya numpang nih guys. Oke, selanjutkan. Oke, terima pekerjaan. Ya, sudah sampai ya. Turunkan. Oke, tunjukkan saya. Ini nggak boleh dilewatin kayak gini, guys. Ya, tutorial seperti awal kita installing awal aplikasi Grab ya di sini ya. Kita ngerti. Oke, tunjukkan saya. Lanjut. Oke, ya. Oke, kita oke aja. Geser kanan. Ya, mulai. Oke, berikutnya kita geser aja terus kanan ya. Udah ya, selesai ya. Oh iya, lokasi. Dan ya salah tutorial Grab No nih. Kita back aja. Oke ya, di sini dari shelter Pasar Minggu nih guys. Nah, ini dia.
gimana setelah di clear data ya kan, dihapus data. Nah itu guys caranya, jadi udah aman ya seperti ini. Jadi buat yang mental-mental dihapus data aja. Banyak juga yang tanya, bang kenapa sih gua kan nggak pernah pakai rut-rutan gitu, tapi ada notifikasi seperti apa ya, ya kayak gitu tadi, aplikasi driver tidak ini komunikasi dengan akhirnya mental kayak gitu ya. Di sini gua aktifin order prioritas ya, tapi karena dompetnya kering banget nih kayaknya susah dapat order guys. Jadi ini besok gua top up ya, gua langsung coba nanti untuk apa ambil ordernya ya, karena hari ini hari Minggu guys, jadi libur dulu lah agak sepi ordernya ya. Oke, fix aman ya sepertinya guys. Kita tunggu aja, kalau kalian nggak percaya pantengin sampai habis nih, bakalan mental lagi atau enggak ya, enggak. Seperti yang gue bilang tadi, di sini operekan norut ya guys, bukan full magis atau dan lain-lain. Bukan norut juga, maksudnya norut HP awal kan nggak root gitu ya. Mereka bilangnya mental-mental aja, ya iyalah main tuyul-tuyul aja, emang nggak pakai triknya gitu. Ya harus ada triknya dong guys, ya nggak main nitik-nitik aja ya ketahuan dong ya kan. Durasi udah 6 menit nih, udah cukup lama ya. Jadi no root itu ya setelah operekannya kelar nanti ya di unroot gitu ya. Oke guys, kayaknya fix ini aman ya. Silahkanlah kalian yang butuh-butuh HP oprek, order di gua ya. Kalau yang mau oprek, banyak juga tukang oprek ya. Yang penting kalian apa ya, tetap semangat lah ya. Pokoknya ya rezeki udah ada yang ngatur. Nitik itu nggak haram ya guys. Nitik itu kita cuma membantu, kita ambil spot order aja. Satu order kita jalanin, kita antar sesuai tujuan. Tetap semangat, salam satu aspal.